Sempat terdampar di perairan yang cukup dangkal selama hampir satu jam, seekor paus humpback atau paus bungkuk akhirnya bisa kembali ke laut dalam. Penyelamatan ini dilakukan tak lain oleh sang anak yang terus-menerus berusaha mendorong tubuh induknya sampai berhasil bergeser dan kembali berenang. Terjadi Jumat kemarin, peristiwa paus terdampar ini terekam kamera salah satu organisasi penyelamatan satwa yang memang tengah memantau kejadian ini. Video ini pun langsung menarik banyak perhatian dan menjadi pembicaraan.